Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Tanya monyet. Tanya monyet. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, ya? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana, Om Azam? Ini. Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Gunung Sari, pusat. Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Tanya monyet. Tanya monyet. Tanya monyet. Dalam kesempatan ini,
menyatakan sikap atas pernyataan Edi Mulyadi yang telah meresahkan dan menghina masyarakat Kalimantan. Kami meminta yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia, KEKI, Polda Kaltim untuk memproses dan menangkap Edi Mulyadi beserta teman-temannya. Yang kedua, kami masyarakat Dayak Kalimantan Timur meminta kepada CNBP Indonesia dan Polda Kaltim untuk memproses secara hukum positif dan menghadirkan Edi Mulyadi di tengah masyarakat adat Kalimantan Timur untuk diproses secara hukum adat. Yang ketiga, atas nama Dayak Kalimantan Timur meminta segera ditindaklanjuti untuk kepentingan kondusivitas Kalimantan Timur dan Kalimantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuntutan ini dapat dikabulkan karena kami sangat mengkhawatirkan kondusivitas masyarakat akan terganggu dikarenakan masalah ini. Demikian pernyataan sikap kami dan tuntutan dari kami, pengurus Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur. Atas nama Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, Wakil Ketua Dr. Andus Firminus Gunung MSI. Sekian, terima kasih. Adil Katarino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kanyubata. Harus, harus, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengah Kajubata. Harus, harus, harus. Salam Bapak-Bapak. Salam Bapak-Bapak. Kami Ikatan Pemuda Dayak Kubu Raya menyikapi pernyataan Saudara Edi Mulyadi dalam komentarnya beberapa waktu yang lalu yang menyatakan beberapa kalimat yang sangat menyakitkan bagi kami, yang dalam hal ini pun kami tidak sanggup untuk mengulanginya karena sudah tersebar luas. Ada beberapa kalimat yang sangat menyinggung perasaan kami, sangat menyinggung harkat martabat kami sebagai masyarakat Kalimantan. Untuk itu, pada kesempatan ini kami meminta kepada Saudara Edi Mulyadi untuk menarik pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Yang kedua, kami meminta Saudara Edi Mulyadi dihadapkan pada peradilan adat sesuai dengan adat yang berlaku di Kalimantan. Yang ketiga, kami meminta aparat kepolisian untuk menindak, memproses Saudara Edi ini karena telah menyinggung perasaan, menyinggung harkat, martabat dan harga diri masyarakat yang mendiami Pulau Kalimantan. Demikian pernyataan kami, kami sampaikan di Kabupaten Kubu Raya tanggal 23 Januari 2022. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus, harus, harus. Salam Bapak-Bapak. Salam Bapak-Bapak. Saya akan bacakan pernyataan sikap dari kami, Koalisi Pemuda Kalimantan Timur. Pernyataan sikap terhadap ucapan provokatif dan rasis Saudara Edi Mulyadi CS yang menyatakan Kalimantan Timur tempat monyet dan gym buang anak. Satu, kami atas nama Pemuda Kalimantan Timur tidak menerima dan mengutuk keras atas pernyataan Saudara Edi Mulyadi yang sangat menghina perasaan masyarakat Kalimantan Timur. Dua, melaporkan ke proses hukum Saudara Edi Mulyadi atas pernyataannya guna mempertanggungjawabkan atas tindakannya yang sangat melukai dan mengganggu ketenangan masyarakat Kalimantan Timur. Tiga, meminta pada Kepolisian Republik Indonesia menangkap dan memproses hukum Saudara Edi Mulyadi CS atas pernyataan tersebut.
Dan keempat, imbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar menjaga semangat persatuan, kesatuan negara Republik Indonesia. Kelima, menyatakan dan mendukung serta mengawal pembangunan atas pemindahan IKN di Kalimantan Timur. Demikian pernyataan sikap kami. Pemuda Kaltim Bersatu, tangkap Edi Mulyadi. Tangkap Edi Mulyadi. Pemuda Kaltim Bersatu, tangkap Edi Mulyadi. Pemuda Kaltim Bersatu, tangkap Edi Mulyadi. Terima kasih. Monyet. Bangsat. Sialan. Itu yang pantas ucapan untuk orang yang berani menghina Kalimantan. Apa salah Kalimantan, bos? Yang ada bumi daerah Kalimantan itu selalu dikeruk. Tahu nggak? Masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan itu kebijakan pemerintah pusat. Tahu di mana lu nggak suka dengan kebijakan itu, lu tantang lah. Jangan daerahnya yang lu salahkan. Aneh cara berpikirnya. Jangan pernah sebut-sebut nama daerah lah, apalagi Kalimantan. Kalimantan tidak pernah membuat ulah. Catat itu. Saya Ian Kasela, putra asli daerah Kalimantan, memohon dengan sangat dan hormat kepada Bapak Presiden Insinyur Jokowi Widodo selaku Panglima Tertinggi di Republik ini, mohon berikan sanksi kepada manusia-manusia yang berani punya niat berkeinginan memecah belah bangsa, mengadu domba lewat aparatur Bapak. Saya yakin bisa memberikan sanksi tersebut. Yang kedua, saya juga memohon jikalau Tuan Edi Mulyadi ini benar-benar masih menjadi kader dari Partai PKS, tolong Pak, panggil Ketua Umumnya, tegur, kasih arahan agar para kadernya bisa lebih menghormati, bisa lebih memahami nilai-nilai etika, norma, tata krama yang ada di Indonesia. Sehingga jangan sampai menggunakan narasi untuk menyerang, baik itu lewat ras, suku, bahasa, apalagi agama, agar Indonesia tetap damai. Dan yang lebih penting, tidak ada lagi contoh negatif buat generasi penerus. Salam Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata bapak-bapak itu, di sana tempatnya gedungnya elit. Ya ngapain kalau mau tenggelam? Katanya Kalimantan tempatnya jin buang anak. Tapi kan perilakunya kayak jin malah kamu. Ada lagi yang di belakangnya tadi nyeletuk. Hanya monyet. Lah, hanya monyet. Monyet apa yang tinggal di apartemen? Emang ada monyet makan di KFC? Astaga. Coba simak video ini. Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Hanya monyet. Hanya monyet. Pertama mereka bilang tidak akan ada orang yang mau tinggal di Kalimantan. Maaf, hanya monyet yang mau tinggal di sana. Lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Tempat jin buang anak. Kedua mereka bilang Kalimantan itu tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Ketiga, mereka bilang tidak akan ada pengembang yang mau bangun di Kalimantan karena pasar di Kalimantan itu kuntilanak dan genderuwo. Sama saja mereka menyamakan warga Kalimantan itu dengan makhluk halus. Menurut saya ini adalah penghinaan yang sangat keji pada warga Kalimantan Timur pada khususnya dan warga Kalimantan pada umumnya. Semoga menjadi atensi bagi teman-teman di Kalimantan sana. Kali ini Nyai ingin menyentil, ingin menghajar sampah-sampah negara dari kadrun-kadrun khilafah yang selalu membuat kegaduhan di negara ini. Siapa lagi kalau bukan sampah negara yang bernama Edi Mulyadi, caleg gagal dari PKS, ya, yang mulutnya udah kayak sampah. Ya, ini Nyai mau kasih lihat ucapan sampah dari mulut seorang Edi Mulyadi, caleg gagal dari PKS. Ya, nih dengerin. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, ya? Di sini Edi Mulyadi ini mengatakan tentang perpindahannya ibu kota, ya. Ini membahas tentang perpindahan ibu kota yang dipindahkan ke Kalimantan. Hey, Edi Mulyadi, kau pinter nggak? Tahu nggak? Dari dulu ibu kota negara itu memang mau dipindahin. Zamannya Soeharto itu mau dipindahin ke Jonggol, ya. Waktu zaman Soekarno juga mau dipindahin ke Kalimantan. Kau cer-
cerdas dikit, Edi Mulyadi. Kalau kau nggak ngerti apa-apa, jangan banyak bacot kau. Ya, ini nih, caleg-caleg gagal dari PKS ini. Begitu gagal, dia langsung jiwanya sakit dan dia selalu membenci pemerintahan yang sah. Ya, ini manusia ini yang mau dipercaya oleh masyarakat. Manusia selalu mengumbarkan kata-kata fitnah, hoax, ujaran kebencian. Hah? Pantas kau kalah, Edi. Karena memang kualitas kau itu rendah. Nggak ada cerdas-cerdasnya kau. Ya. Lalu Nyai juga lihat dia menghina Prabowo Subianto Menhan. Dulu kan mereka akrab, ya, berteman, saling harmonis, pokoknya ya mesra lah antara PKS dan Gerindra, ya. Begitu Pak Prabowo berrekonsiliasi dengan Pak Jokowi dan menjadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi, tentu dong yang namanya PKS, kadrun-kadrun Khilafah 212 sakit hati, ya. Yang tadinya memuja-muja, memuji-muji seorang Prabowo, sekarang dihina-hina. Yang anehnya, Nyai ini bingung kok kader-kader Gerindra gak ada satupun yang mau mengeluarkan statement, menghantam mulut sampah kader-kader seperti Edi Mulyadi. Ya, masa kalian mau dibilang ketumnya itu dulu macan, sekarang jadi kucing? Ya, okelah. Mungkin ini karena story kebersamaan waktu Pilpres 2019, ya. Jadi membuat kader-kader Gerindra itu masih ada rasa sungkan, segan, takut untuk berhadapan langsung dengan kadrun-kadrun Khilafah yang dulu sangat mesra sama mereka. Ya kan, kalau Nyai sih gak peduli. Begitu ketum Nyai dihina sama kadrun, Nyai hajar habis dong. Itu harga diri partai loh. Ya, Nyai itu jujur senang sekarang lihat Pak Prabowo. Kenapa? Mukanya bersih, sumringah, ya kan? Dia segar dan makin awet muda. Pada waktu Pilpres, mukanya Prabowo Subianto itu gelap, marah-marah terus. Kenapa? Dapat bisikan dari setan-setan, dari para penunggang gelap, ya? Ya akhirnya ya Prabowo itu pada waktu Pilpres itu selalu mukanya itu keruh dan marah-marah ke siapa aja yang dilihat, kepada wartawan lah, ke siapa aja dia marah-marah. Itu bisa membuktikan bahwa pada waktu Pilpres itu Prabowo itu ditunggangi oleh manusia-manusia yang berjiwa iblis dan dajjal. Ya, pada waktu Pilpres. Tapi sekarang begitu jadi Menhan, wah Nyai lihat mukanya fresh, bersih, luar biasa segar, smile, senyum, dan ramah sekali Pak Prabowo. Itu sebenarnya Pak Prabowo itu luar biasa. Orang yang berjiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Dia gak mau juga negaranya hancur, apalagi dihancurkan oleh pihak-pihak ketiga seperti Khilafah Kadrun 212 yang ingin membuat kegaduhan atau mengganti ideologi Pancasila. Gak mau. Pak Prabowo itu punya jiwa nasionalisme yang tinggi gitu loh. Makanya begitu selesai Pilpres ya dia tinggalkanlah kadrun-kadrun perusuh negara ini, ya kan. Nah, inilah contohnya sekarang nih, kadrun-kadrun itu sakit hati sama Prabowo. Contohnya Edi Mulyadi, caleg gagal dari PKS. Udah, kita gak usah dengar lagi. Caleg gagal ini kita anggap sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Sampah negara, Edi Mulyadi sampah pada. Bisa memahami gak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Edi Mulyadi, yang katanya salah satu wartawan senior nih, dalam poin pertama, ini hasil dari seorang wartawan senior yang menghina Kalimantan Timur, katanya adalah tempat yang sangat rendah. Yang kata dia nih, tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Dia ngomong lagi nih, gua nggak tahu nih orang otaknya di mana. Luar biasa loh di, dia ngomong seolah-olah Kalimantan Timur itu tempatnya kuntilanak sama gondorwo. Nggak ada, nih sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Gua mau jadi warga ibu kota baru, mana mau? Banyak monyet. Poin kedua. Dengar sendiri dari hasil penghasutan dari gerombolan Edi Mulyadi yang menimbulkan rasis sekarang. Lalu kalau ada masalah-masalah kita nggak cocok dengan DPR, dengan undang-undang, kita mau dari hari mau demonstrasi ke sana? Halo? Poin ketiga nih, ini dasar utama yang dia sendiri nggak sadar. Gue jawab ya,
Itulah salah satu konsep utama sebenarnya kenapa ibu kota harus dipindahin, supaya kubu para kadrun itu kalau ngedemo di Kalimantan aja sana. Kenapa? Gak sanggup loh. Apa lo pada udah mikir selama ini Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Aceh apa bisa demo ke Jakarta selama ini? Bisa-bisa aja kok kalau jumlahnya sedikit. Dengan begitu demokrasi menjadi murni, tidak lagi dalam pemanfaatan untuk ngumpulin massa yang sangat besar dan mengatasnamakan agama. Masa menteri pertahanan begini aja gak ngerti sih? Pertahanan menteri pertahanan itu jenderal bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, jadi kayak mengeong. Gak ngerti begini aja, menteri pertahanan halo Prabowo. Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Hebat. Masa itu gak masuk? Cuma menari saja. Kami juga tahu caranya pegang mandau. Tahu nggak kami cara pegang ini? Hei, wewe Kalimantan, kumpul kita, anak-anak Kalimantan, tunjukkan kita siapa. Dikiranya anak yang lahir dari rahim kami ini anak jin. Kalau semena-mena kau bilang ya, Kalimantan ini tempat anak. Kira kami ini apa? Kira anak yang kami lahirkan itu namanya yang semua macam-macam kok sama wewe Kalimantan ya. Kami ini tahu cara pegang barang kayak gimana. Jangan kemudian sakit hati kan wewe Kalimantan nih. Kami ini bisa marah juga, kami bisa lembut, bisa juga kami menari seperti ini, bisa juga kami marah. Ini macam-macam. Kau minta maaf. Panggil teman-temanku.